Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengetes mic tambahan ya, yang diselipin di helm. Nah, untuk hari ini perjalanan saya akan menuju ke rumah teman, katanya pengen ngajak jalan nih, nggak tahu kemana. Untuk kalian yang selalu mengikuti channel ini, saya berterima kasih banget. Dan untuk yang komen ataupun walaupun komennya kemana, bikin motivasi saya naik lah. Sama pemula apa ya, gimana, maaf belibet terlalu terharunya mungkin ya. Saya mohon dukungannya untuk menjadi seorang motovlogger pemula, dan walaupun dengan alat seadanya, yang penting dengan kemauan dan keadaan keadaan tinggi dapat terus berkreasi. Saya sampai ke titik ini untuk menambah alatan sekitar 65.000 kalau tak salah. Sekarang tuh masih pagi, jam 10 pagi. Jadi ada uji atau lampu-lampu, jadi itu ada saja ya, saja jalan motor, mobil, orang jalan, jalan rata, kamera terdekat. Maklum lah, baru masih pagi. Paling masih ada kuda, untuk tambahan mic. Gimana menurut kalian, apakah bagus atau lebih baik tanpa saya bersuara lagi? Mending dengerin musik aja. Ini komentarnya tentang hal itu. Oh, misalnya saya nyetir nginep-nginep, maaf ini lokasinya belum diganti, masih licin. Jadi doanya turun terus ke bawah. Tapi kalau nggak stabil, ya ajar dong, itu juga motor debu. Motor nunduk. Masih ya, seadanya dengan kamera HP dan modal editing seadanya, cuman hasilin seadanya juga. Tidak bukti itu dari motor. Ya, kayaknya kampas rem belakang habis. Ntar lah, habis ini ke bengkel. Ngerasain kampas rem.
saya tujuan rumah temen tuh selain silaturahmi, yang keduanya kalau ada bonus ya biar modal punya tadi lah. Walaupun kualitasnya masih SD, belum HD, belum heavy XD. Awalnya kalau HD kan sama orang. Lagi nyampe di rumah temen saya. Astagfirullah. Pakai masker, pakai helm protes, tapi lupa nggak pakai Google. Jadi masih kelihatan. Aduh. Yeah.